Pak, ni kita nak masak apa, Pak? Ni ikan nak masak sweet sour. Sweet sour? Haa, sweet sour. Udang ni nak masak apa, Pak? Ni udang masak butter. Masak butter. Okay, biasa berapa lama goreng ni, Pak? Udang dalam 5 minit lah. 5 minit, Pak? Ni dalam 15 minit lah. Udang ni kejap je, Pak? Haa, udang kejap, Pak. Nanti dia masak balik, Pak. Nak masak butter balik. Ini masak dah, Pak? Ah, masak. Sudah masak. Besar juga saiz ikan ni, Ah, besar. Dia ada tiga saiz lah. Semua besar. Ini saiz apa? Medium. Medium. Ini kita masak sos sweet sour. Ah, ya, betul. Untuk ikan siakap ni. Ah, ya. Untuk ikan siakap sweet sour. Baik. Bawang. Ah, bawang dengan daun bawang. Kanji, ya. Ini untuk bagi pekat lah. Ah, pekat sikit. Ah, okey, dah siap. Tabur dah ikan ni. Oh. Jadi ni pekat pun ada, Pak? Ah, ya, memang dia pekat. Chinese style, Ah, ya. Ni Chinese style. Chinese style, Butter, Butter. Ya. Dekat sini ada orang pun chef semua, Kan? Ni? 6 orang. Ah, ni orang masak. Semua orang Kelate? Semua orang Kelate. Ini? Ni telur. Telur. Ha. Tapi sini, ramai orang makan kat sini, Pak? Oh, ramai kot. Ramai, ya? Memang butter habis masak, Ah, ya. Okay. Sehari dia berapa pinggan habis masak butter? Oh, 200 pinggan ada? Ah, ada. Okay. 3-4 minit. Butter dia memang kena gaul, kacau. Oh, kacau. Menu yang best seller ni, Ya. Masukkan tu, Ah, masuk tu. Ni, skill chef ni. Oh, oi, dah masak dah? Kejap, wangi, Okay, sos untuk apa, Kak? Untuk ayam thai. Ayam thai. Nampak sedap ni. Ya, sedap. Ini jangan galakkan mesti. Ini sotong goreng tepung je? Kita berada di Muhibah Seafood Restaurant, Jalan Seri Pencala, Kampung Sungai Pencala, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan. Chinese Muslim food style. Dia apa yang bestnya kat sini? Pertama, kat sini tempat dia besar. Untuk satu restoran ni, dia muat antara 300 orang ke 350 orang. Macam-macam menu kat sini ada. Ini saya order set. Tu set ni dia ada 5 jenis lauk. Dia ada ikan siakap sweet sour, sotong goreng tepung, udang butter meat, ayam masak Thai dan juga sayur. Ini lauk set yang saya order. Semua ada. Tengok. Ini kalau bawa satu family memang best lah. Saya datang bercuti di KL ni. Kemudian Faiz menantak babe yang recommend. Jadi saya datang cubalah. Kalau kita tengok ni, pekat kuah dia. Dan kita nak ambil terus ikan dia. Uish, ini pekat ni. Chinese style memang jenis pekat-pekat ni. Okay, rasa ikan dia dulu. Bismillah. Pekat sini. Chef dia semua berpengalaman masak puluhan tahun. Cuma chef dia semua daripada Kelantan. Okay, tapi sweet sour ni memang dia kena makan dengan nasi. Sebab kuah dia terlampau pekat. Strong rasa dia. Rasa dia tak ada pedas. Dia manis-manis kicap rasa dia. Kemudian ada masam sikit dan masin di hujung. Bismillah. Kawan dia memang kena makan dengan nasi. Kalau untuk rata, rasa dia agak strong. Okay? Kita nak ambil sayur sedikit. Bismillah. Jadi kat sini, kalau korang nak buat apa-apa event, nak buat makan untuk dinner, sambut birthday ke, korang boleh cari kontak dia dekat IG, Facebook, TikTok pun ada. Cari je Muhibah Seafood, nanti kat situ ada nombor telefon. Boleh call untuk booking. Dekat sini dia facility dia ada surau, ada toilet, ada stage juga dekat atas tu. Kalau korang nak buat apa-apa event, bolehlah. Sangat mudah. Thailand ikan masin. Bismillah. Ayam Thai ni digoreng, kemudian dia bubuh sos dan dicampur dengan bawang, timun dan ditabur dengan bijan. Nampak ni macam sedap ni. Kita nak rasa dia punya ayam dan juga timun, bawang. Bismillah. Ada juga daun ketumbar. Ini betul. Sebiji macam kat Thailand, bro. Ayam dia pula crispy. Ini sedap. Sejujurnya, yang ini sedap. Tengok tu ada daun ketumbar. Kemudian dia ada bawang-bawang ni. Rasa dia komplit. Masam, manis, pedas. Makan dengan nasi, jadi teruk. Nah, dia ada bawang mentah tu yang sedap tu. Bismillah. Hmm.
Oh, setakat ni saya rasa ini paling sedap, paling syahdu. Combination bawang mentah, daun ketumbar, bijan. Oh, sangat-sangat holiao. Bismillah. Ini ah, memang barang baik ni. Bila kita makan tu seakan-akan kerabu. Potong celup tepung. Kita rasa tanpa sos. Bismillah. Dan kedai ni dia ada makanan pagi juga, makanan tengah hari dan juga makanan untuk dinner. Okey, kita cuba dengan sos. Okey, bismillah. Oh, ini sos dia ada masin-masin sikit. Dia ada rasa kicap sotong. Bismillah. Macam set ni dia ada 5 jenis lauk dan dibagi sekali dengan sirap. Bismillah. Sirap limau, kau limau ni. Kedai ni buka setiap hari, cuti hari Isnin. Breakfast daripada 7 pagi sampai 2 petang. Lunch bermula daripada 12.30 hari sampai 2 petang. Dan dinner daripada 6 petang sampai 10 malam. Dia juga ada sediakan perkhidmatan catering. Menu yang terakhir, kita nak cuba buttermilk. Yang goreng ni tadi abang daripada Kelantan, chef daripada Kelantan. Kita nak rasa dia punya ni dulu. Bismillah. Oh, cantik. Rasa butter dia, rasa telur dia best. Dalam ni dia ada daun kari, buah kat sini, ada cili padi juga. Makan dulu dia dengan nasi. Bismillah. Gabungan yang mantap dan padu. Okey, kita nak makan udang dia. Buka kepala dia, buang kulit-kulit dia. Oh, ni atas ni dia dah belah ni. Boleh buang ni. Makan sekali dengan punya serbuk-serbuk butter tu bersama dengan telur. Bismillah. Buttermilk dia power, dia punya ayam thai pun power. Kita ke semua lauk ni, sweet sour, buttermilk dan ayam thai antara pilihan yang saya sangat-sangat suka. Ambil ayam ni, ui, ayam ni favorite tu. Masuk kat sini, gabungan bawang mentah dan juga daun ketumbar tu memang, ya Allah, Allah je yang tahu kesedapan dia. Memang jahat. Campur dengan sekedak-sekedak, orang Perak kata, serbuk-serbuk buttermilk tu. Okay, kita cuba. Bismillah. Buttermilk tu lemak dengan butter dan telur. Gabungan bersama dengan ayam thai yang masam dengan ada bawang yang mentah disulami dengan daun ketumbar. Ya Allah. Macam orang Malaysia kahwin dengan orang Thailand. Ha, macam itulah gabungan ni. Suapan yang terakhir, dia ambil ikan ni, ambil sotong, masuk di sini. Kemudian ambil sos ni. Ambil sedikit serbuk ni. Ui, serbuk ni tak tahulah. Memang jadi teruk lah. Gabungan 3 jenis lauk. Ha, nampak tak? Oh. Bismillah. Ini barang jadi, barang baik, berada di tengah-tengah Kuala Lumpur. Memang kawan saya Faiz melantak bib tu recommend tempat yang betul. Sangat-sangat recommend untuk korang cuba. Datang Sungai Pencala, type je Mohibah Seafood, insyaAllah akan terus sampai kat sini. Okay, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.